Los dolang lanjut oleh mu ngaji, dicek sik surat yen kurang dikompleti, tenang leling oyen kangen wong. Ini adalah protokol kesehatan yang saya lakukan untuk kembali ke pondok pesantren. Sesuai surat yang telah disampaikan oleh pondok pesantren, saya membawa perlengkapan yang telah ditentukan, seperti pakaian harian, seragam sekolah, masker, dan hand sanitizer. Bu, kula pamit bidal datang pondok rumiyin nggih. Nyuwun donga pangestunipun. Yo Le, sing sregep anggonmu ngaji karo sinau. Muga dadi wong sing temenan. Aja lali maskere yo Le. Nggih, Bu. Oh ya, yeah. Selama di perjalanan menuju pondok, saya juga tidak boleh mampir-mampir ke tempat umum. Saya diarahkan untuk langsung menuju ke pondok tanpa mampir-mampir ke tempat umum. Setelah sampai di pondok, saya diarahkan menuju keran cuci tangan dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Selain itu, kemudian barang bawaan saya disterilkan dengan disinfektan oleh petugas. Selanjutnya adalah pemeriksaan berkas. Berkas persyaratan sudah lengkap, Dek? Iya, cek dulu ya. Surat kesehatan sudah, surat pernyataan isolasi juga sudah, selanjutnya cek suhu ya. Setelah diperiksa berkas saya dicek suhu badan. Dan alhamdulillah, saya lolos pemeriksaan suhu tubuh. Sing semangat, istiqomah, Gusti berkahi, soleh ya Le. Selanjutnya, saya diarahkan menuju ke ruang karantina. Los dolang lanjut olehmu ngaji, dicek sik suhu. Kami tim gugus Joko Santri Pondok Pesantren Amu Ayat siap menyambut kedatangan santri. Salam orang ngoyen kangen wong. Donga maring Gusti Kang Maha Suci.